Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maxim Ojek Online. Nah, dalam video kali ini kami akan berbagi tutorial cara mendapatkan jaket dan helm untuk Maxim Driver. Oke, langsung aja di sini kita buka ya teman-teman aplikasi dari Test Driver yang ada di HP kita. Dan pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus mempunyai jaket dan juga helm Maxim atau biasa kita sebut dengan atribut Maxim Driver. Sebenarnya kalau kita nggak ada jaket ya, nggak ada jaket juga nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Artinya kita tetap bisa narik, tetap bisa ngambil orderan, dan di sini tuh ada 4 orderan yang paling dekat gitu tuh. Nah, cuman di sini berdasarkan informasi yang ada ya dari pihak Maxim sendiri memberitahu ya bahwa kalau untuk menjadi akun Maxim prioritas itu kita diberikan syarat untuk membeli atribut ya, atau kita membeli jaket dan juga helm Maxim Driver. Kita bisa buka di bagian pengumuman ya, lalu kita klik yang di bagian Maxim Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa nih ya, klik yang di bagian seragam untuk pengemudi motor. Nah, di sini cara untuk mendapatkan jaket dan helm ya, yang pertama keterangannya adalah di kantor Anda dapat membeli paket seragam untuk pengemudi motor, helm dan jaket dengan harga Rp270.000. Nah, gitu ya. Jadi kita untuk mendapatkan jaket dan juga helm kita harus beli di kantor Maxim setempat ya. Nah, dan di sini keterangan lainnya adalah Anda dapat membelinya secara mencicil ya, dengan uang muka Rp200.000. Selanjutnya dari akun Anda setiap harinya akan dikreditkan sebanyak 10% dari jumlah yang Anda hasilkan pada hari sebelumnya hingga cicilan dilunasi sepenuhnya. Nah, jadi di sini kita cukup bayar itu Rp200.000 ya, teman-teman. Dan selanjutnya yang Rp70.000 itu dicicil melalui kita narik seperti itu sampai nanti lunas ya. Nah, lalu di sini keterangan selanjutnya adalah pengemudi yang membeli dan menggunakan seragam ini akan memperoleh prioritas pada saat pembagian order. Nah, tuh penting banget tuh. Jadi kalau kita sudah beli jaket ya dan juga helm atau beli atribut, maka akun kita akan menjadi prioritas. Kalau sudah menjadi prioritas, maka orderan yang ditawarkan kepada kita itu peluangnya besar, besar untuk kita dapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya pengemudi seperti ini dapat dikenali dengan mudah di tengah arus lalu lintas, dan penumpang akan dengan lebih percaya menggunakan jasa Maxim. Ya, jadi dengan kita membeli atribut Maxim itu dapat lebih dikenali ya. Sedangkan kalau kita nggak ada jaket ya, kita cuma pakai baju, jaket biasa gitu, helm biasa, itu tidak dikenali itu siapa drivernya. Nah, setelah itu keterangan selanjutnya adalah sebelumnya silakan pastikan kembali ke kantor apakah paket ini tersedia atau tidak. Nah, jadi masalahnya adalah jaketnya juga terbatas gitu ya. Mungkin dari pihak Maximnya memproduksinya juga nggak langsung massal gitu, tapi dia juga bertahap gitu kan ya, nggak langsung nyetak berapa sejuta baju gitu, sejuta jaket, nggak, mungkin bertahap juga karena mungkin kapasitas dari ininya juga yang bekerja sama. Nah, di sini juga ada teguran ya, jika didapati bahwa pengemudi telah memberi seragam tetapi tidak menggunakannya, prioritas akan dihapus tanpa peluang pembelian kembali. Jadi kalau kita udah beli jaket tapi nggak dipakai tuh jaketnya, itu bisa dicabut prioritas yang ada di aplikasi kita. Nah, jadi gitu ya. Nah, maka kesimpulannya adalah cara untuk mendapatkan jaket dan juga helm itu dengan datang ke kantor dan menyiapkan uang sebesar Rp200.000.
gitu ya. Dan nanti yang 70.000-nya akan dicicil melalui aplikasi dari kita narik seperti itu. Nah, mungkin itu ya teman-teman tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman driver Maxim seluruh Indonesia. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.